Pemirsa, dampak musim kemarau panjang, debit air Waduk Jati Gede surut. Kini pesisir Waduk Jati Gede dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Inilah lokasi genangan air Waduk Jati Gede yang surut. Bekas bangunan rumah warga yang dahulu terendam air Waduk Jati Gede di Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat terlihat bermunculan kembali. Selain bekas bangunan rumah warga, tampak sejumlah ikan mati dan tanah yang retak-retak pun jelas terlihat. Kini kondisi surutnya Waduk Jati Gede dimanfaatkan sebagian warga untuk bercocok tanam kangkung, jagung, dan sawi. Menurut warga sekitar Bendungan Sumadi, surutnya air Waduk Jati Gede telah terjadi sekitar 2 bulan silam, terutama saat memasuki musim kemarau. Bulan lebih lah. Udah 2 bulan, ya. Musim kemarau ya. Ini ya, lagi kan. Ngapain sama ibu? Iya, kan aku nanam-nanam ini, tapi sih. Oh, jadi ditanami lagi? Iya, kalau bisa dimakan ya dimakan, kalau air jatang ya nggak bisa. Oh, ini tadinya tanah yang terendam tadinya ini? Iya, terendam air. Menyusutnya air di Waduk Jati Gede berdampak buruk pada pengusaha perahu dan rakit, pasalnya mereka tidak bisa beroperasi. Diki Guntara, Bandung TV.